Il va. Ya, izin Pak, bentar Pak. Izin Bu, Pak, satu, dua. Nah, yang mandiri dan bebas bebas dan mandiri. Oleh karena itu, pemeriksaan kafir itu bagian dari mandatori sesuai yang diamanatkan untuk undang-undang tersebut. Dan sesuai dengan pasal 11 undang-undang 54 bahwa BPK harus menyampaikan LHP laporan pemeriksaan laporan keuangan kepada dewan kepada DPRD dan juga kepada pimpinan DPRD sesuai dengan kewenangannya yang transparan dan akuntabel. Dan penyerahan LHP ini agak istimewa karena Bapak Ibu Kepala Daerah yang sudah dua periode dan ini penyerahan LHP yang terakhir. Berarti besok tahun depan nggak bisa masuk Pak tahun ini dari BPK. Dan ada yang juga istimewa Pak Pici, Bupati, Wali Kota, sampai ada yang penyerahan LHP yang pertama dan juga mungkin yang terakhir. Dan ada yang juga kita malas spesial dari Pak Wali Kota Surakarta, ini terakhir kita Pak Pici. Konsepnya sama LKPP, banyak besar digital, angka digitnya yang berbeda. Kalau selama ini pada kali Pak Wali Kota 3 triliun, besok 3 triliun. Baik, yang kami hormati, terkait WTP yang diterima Kota Solo tahun ini, tanggapannya sama harapan ke depannya Bapak? Ya, ini kan kita bersyukur bisa mendapatkan WTP yang ke-14, so ini WTP 14, ya kita ini sebagai sebuah bukti bahwa pemerintah Kota Surakarta melaksanakan tata kelola keuangan ini sudah dengan sesuai dengan standar keuangan yang baik dan benar. Ya, harapannya nanti ke depan kita bisa terus mempertahankan opini WTP ini sebagai bukti pada masyarakat, pada publik bahwa pemerintah Kota Surakarta ini melaksanakan tata kelola keuangan ini dengan akuntabel dan bisa dipertanggungjawabkan pada publik, sehingga kita berharap nanti kepercayaan masyarakat kepada pemerintah Kota Surakarta lebih meningkat dan mereka makin sadar bahwa ketika pemerintah Kota Surakarta mengharapkan adanya pembayaran pajak dari masyarakat, retribusi dari masyarakat, itu akan penggunanya benar-benar dapat dipertanggungjawabkan. Jadi kita harapkan dan semoga keberhasilan ini juga tidak lepas dari dukungan semua elemen pemerintah, seluruh PD, termasuk masyarakat. Jadi ini jadi sebuah keberhasilan kita bersama dan semoga kerjasama atau dukungan dari semua stakeholder tetap kita butuhkan untuk tetap mendapatkan penghargaan-penghargaan yang lainnya. Kira itu ya. Terima kasih. Terima kasih Pak. Izin Pak. Ya, izin Pak, bentar Pak.